Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh sobat di channel Suka Berbagi? Kali ini saya akan menunjukkan ya penampakan dari dekat salah satu Twitter yang bagus ya, yang menurut saya bagus, yaitu Twitter dari Satori ya, ini Satori tipe ini ya, TW29RN ya, kalau kita sebut di Indonesianya, kita baca secara normal saja ya. Ini adalah Twitter dari Satori dan menggunakan magnet yang ini Neo ya, magnetnya yang Neo ya. Tertulis di sini engineer in Denmark ya, manufacture in Indonesia. Jadi ini adalah diproduksi di Indonesia. Twitter berukuran untuk diameter secara keseluruhan ini adalah 10 cm ya. Dan konusnya adalah 29 mm. Makanya dikasih nama TW29RN. Jadi perpaduan dari teknologi dari Denmark, kemudian diproduksi di Indonesia. Ini yang warna ininya silver ya. Keliling ini silver, kemudian tengahnya ini ada hitam. Ya, ada yang hitam secara keseluruhannya, jadi black ya. Oke, kita akan coba langsung dengarkan suaranya untuk Twitter ini. Dan untuk filter frekuensinya kita menggunakan 6,8 mikrofarad ya, dari Benik aja nih, yang biasa aja. Kita akan sambung. Oke, kita akan sambung dulu. Kita dengerin suaranya bagi kalian yang penasaran. Ya. Oke. Saya akan dengarkan. Kemudian ini kita coba dengarkan lagi. Oke ya. Oke ya, demikian tadi sekilas suara dari Twitter Satori ini. Dan secara kesimpulan, kalau saya yang saya dengarkan ya langsung dari sini, Twitter ini memiliki suara yang high yang bagus ya, dia extend ya, high-nya juga halus, enak ya, tidak kasar, noise-nya juga rendah ya, sesuai dengan spesifikasi yang ada di websitenya, bahwa Twitter ini mempunyai sensitivitas yang tinggi ya, di atas 90 ya, 90 dB ya. Jadi saya rekomendasikan kalian untuk memiliki Twitter ini. Dari harga kalau kalau di tahun 2022 sekarang ini harganya kalau nggak salah sekitar 4 jutaan ya yang barunya ya, untuk yang bermagnet Neo ini. Demikian kawan-kawan,
Saya akhiri video ini, jangan lupa like and subscribe ya, juga komen. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.